Kita kembali lagi di Daniel Jaya TV, ingin bertanya kepada anak gadis. Iya, sore dek. Iya sore. Selamat sore. Namanya dengan siapa? Enggak bisa begitu dong. Namanya dengan siapa? Nama saya Stefanina Librubaru. Oke, kelas berapa? Saya baru tamat SMA pada tahun ini. Cita-cita? Cita-cita saya sebagai pengusaha muda. Oh, guys, keren guys. Dia ingin jadi pengusaha muda. Oh, kita ya, ingin tanya, pernah ngelawan pada kedua orang tua? Oh, tidak. Tidak pernah. Tidak. Pernahkah? Tidak. Pacaran? Oh, pernah. Pernahkah diputuskan? Pernah juga. Pernahkah memutuskan? Tidak pernah. Tidak pernah. Pernah diputuskan, pernah memutuskan? Pernah. Saat diputuskan cowok, gimana rasanya? Biasa saja sih. Ya, mungkin saya bukan yang terbaik untuknya gitu. Saat diputuskan cowok? Saat memutuskan cowok? Karena saya ingin fokus ke sekolah. Ah, jadi sekarang ke depan penting gak pacaran? Ya, biasa saja sih. Penting apa enggak? Enggak terlalu penting sih. Alasannya? Karena ingin mengejar masa depan dulu. Guys, dengar, ini adalah bagian dari fakta bahwa kata anak gadis ini pacaran itu tidak penting kalau ingin mengejar cita-cita. Iya, setuju? Setuju. Oke. Okay. Terima kasih atas waktunya, semoga sukses dan doa-doanya dikabulkan Yang Maha Kuasa. Okay. Amin. Amin. Okay. Makasih, Wak.